Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi di sini saya bakal mendemokan hasil karya saya yaitu di Flutter, yaitu adalah JavaScript. Nah, kemarin kita sudah sampai yang di Flutter demo di bagian dashboard. Nah, ini yang bagian dashboard. Habis itu selanjutnya kita bakal ngedemoin bagian si zakatnya. Coba zakat zakat screen. Di doa-doa, bagian doa. Nah, ini doa list. Jadi ini adalah screen dari doa list tersebut ya. Jadi ini screen doa. Kalau kalian klik doanya. Nah, di sini ada doa pagi malam, doa masuk rumah, doa makanan dan minuman, perjalanan dan 3 menit dalam salat. Nah, nah, jadi di sini saya mungkin akan bisa menjelaskan beberapa kalian ya kode tentang agar bisa membuat screen ini ya. Ini kan ada screen pagi, malam, rumah, di situ makanan dan minuman. Nah, ini kita lihat aja di sini. Ini doa list ya. Jadi doa list kategori. Kategori. Nah, jadi di sini kan untuk membuat image seperti ini ya, image sebagai thumbnail ya, kalau bisa dibilang thumbnail, itu kalian bisa menggunakan yang namanya ini ya, fbar. Nah, ini untuk fbar, fbar itu menggunakan yang ini, kodenya fbar. Itu fbar akan membuat yang orange-orange di sini ya, yang doa. Setelah itu selanjutnya ada yaitu body list view. Nah, ini bodinya, jadi bodinya ini kan apa namanya, ini fbar. Habis itu ini adalah bodinya. Jadi di sini ada yang namanya thumbnail ya. Thumbnail itu menggunakan image. Nah, ini menggunakan string ya, karena kita udah bikin bagian image-nya seperti itu. Nah, jadi di sini pas kita klik ya, ini kita klik, nah dia bakal masuk ke list doa ya, list doa. Ini salah, bukan screen. Nah, ini dua screen, nggak masalah. Nah, ini headernya. Jadi kalau kalian mau masukin kayak apa ya namanya, thumbnail, itu kalian bisa menggunakan yang namanya asset, image asset gitu. Nah, nanti dia bakal muncul di sini. Dan nah, selanjutnya itu ada beberapa ya, ini doa icon. Ini adalah semacam kayak tombol, ini kayak tombol gini dimasukin, nanti dia masuk kemana gitu. Nah, ini yang dinamakan doa icon atau children ya. Jadi itu menggunakan shield, padding, shield, habis itu dimasukin short cross alignment. Ini cuma yang tiga ini ya, yang cross, main, cross axis. Ini cuma untuk nyamain doang, nggak frame gitu, nggak betul. Ini image rumah, menyesuaikan ya. Jadi sebelum kalian menambahkan image, kalian bisa mendaftarkannya di paste XML di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini image seperti itu. Nah, ini biasanya font, tapi fontnya pas saya nyalain nggak bisa, jadi udah matiin aja. Nah, di sini berapa tiga. Nah, kita lanjut bakal review ke kodenya di mana ini, doa-doa ya, doa-doa list. Doa-doa list tuh kayak gini ya, tinggal di duplikat ya, ini hasilnya gampang, cuma di duplikat dan tinggal di apa namanya, di copy gitu, habis itu diubah gitu. Kita klik dulu doa sebelum ya, doa sebelum tidur ya. Kita klik dulu yang doa sebelum tidur, klik. Nah, dia bakal masuk ke doa di akhir. Doa ada di detail doa, detail doa ya, yang detail doa. Nah, jadi di sini ada yang namanya request list. Jadi ini kayak semacam string ya, ini adalah kita gitu, kita yang ini doa yang sebelum tidur, ini doa sebelum tidur. Arabic text yang ini yang bacaannya Allahumma bismika amut wa ahya. Habis itu translate-nya adalah yang ini, dan reference atau hadis riwayat Bukhari atau dari mana gitu asalnya doa ini gitu. Nah, jadi di sini menggunakan kodingan biasa ya, seperti ini, cuma yang bagian bawahnya cuma kayak ngedit ngedit teks, karena kita sudah menggunakan yang namanya string ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah nih di doa ini, doa rumah sama, habis itu makanan minuman dan sama semua, perjalanan juga doa naik kendaraan, doa masuk pasar, doa musafir,
ini dan lain-lain, etika juga sudah ada, dan juga sholat. Ini tinggal sebenarnya di duplikat aja ya, screen juga, screen nggak baik ya, ya pasti di tab. Jadi kan itu kalau untuk kayak apa namanya, klik nih, misal kalau klik kalian akan masuk ke halaman mana gitu. Misal saya klik yang ini ya, makanan dan minuman, dia akan masuk ke doa-doa makanan dan minuman, itu menggunakan yang namanya navigator push ya, atau bisa yang on tap. Jadi pas di tab dia navigator push kontak ke mana gitu, setelah yang ingin kalian tuju seperti itu. Untuk doa listnya itu yang paling panjang itu kalau itu ini zakatnya, zakat nanti ya guys, kita bakal ngasih tutorial untuk zakat primer gitu. Nah di sini detail doa ya, kalau misalnya ya detail doa untuk ini ya gitu. Oke, mungkin sekian saja. Nah, selanjutnya kita bakal di video selanjutnya saya bakal mengasih tahu kalian tentang membuat script seperti ini. Jadi kalian bisa memasukkan peserta 100 juta, nah itu bahasa akan total uang nih 100 juta zakat yang dikeluarkan di Bali. Dan misal 500 juta, 11 juta seperti itu ya. Jadi intinya gitu, kita karena kita akan membuat seperti ini gitu, lebih panjang dan lebih rumit nanti. Oke, mungkin sekian dari saya. Orang misalnya ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.